Welcome to Mobil Joe's Channel. Jenis-jenis karoseri truk dan bus. Ready? tanker truk. Tanker truk atau truk tangki adalah truk yang berfungsi untuk mengangkut muatan berbentuk cair atau gas. Untuk meningkatkan kestabilan dalam transportasi cairan dalam tangki, tangki dibagi dalam beberapa kompartemen yang dipisahkan dengan sekat-sekat. Truk Fuso. Truk Fuso adalah jenis truk yang memiliki berbagai model dan ukuran yang digunakan untuk berbagai keperluan, mulai dari pengangkutan barang, pembongkaran barang, hingga barang-barang konstruksi. Fungsi dari truk Fuso sangat bervariasi, tergantung dari jenis truk dan modelnya. Tetapi Truk Fuso umumnya digunakan untuk mengangkut berbagai barang seperti barang sandang, pangan, material konstruksi atau untuk keperluan distribusi dan logistik. Truk Fuso sering digunakan dalam industri transportasi dan konstruksi karena daya tahannya yang efisien dan kekuatannya yang handal. Wingbox truk, truk wingbox adalah jenis truk yang memiliki kapasitas muatan yang besar, seperti truk tronton. Truk wingbox mempunyai kelebihan sisi sebelah kiri, sisi sebelah kanan, dan belakang dapat dibuka seluruhnya, sehingga mempermudah dan mempercepat waktu pekerjaan bongkar muat barang. school bus School bus atau bus sekolah adalah kendaraan bus yang dirancang khusus untuk mengangkut siswa dari rumah ke sekolah atau sebaliknya. Bus sekolah ini mempunyai kapasitas tempat duduk lebih banyak agar siswa dapat duduk dengan nyaman. Bus sekolah biasanya dilengkapi dengan peralatan keamanan seperti sabuk pengaman lampu darurat, pintu darurat dan juga jendela darurat untuk berjaga-jaga jikalau suatu waktu terjadi kecelakaan atau kejadian yang tidak diinginkan. Normal deck bus. Normal deck bus adalah jenis bus yang memiliki satu lantai yang mana lantai itu dilengkapi tempat duduk untuk penumpang sementara bagian bawah deck digunakan untuk bagasi atau tempat untuk penyimpanan barang-barang bawaan para penumpang Normal deck bus biasanya digunakan untuk layanan antar kota atau antar provinsi jarak pendek hingga jarak jauh Normal deck bus Biasanya dilengkapi dengan fasilitas toilet, smoking area, dan juga fasilitas AC untuk kenyamanan para penumpang. Mini bus. Mini bus adalah kendaraan bus yang lebih kecil dari bus konvensional. Biasanya dirancang untuk mengangkut penumpang dengan jumlah yang lebih sedikit antara 8 sampai 30 orang. Bus ini sering digunakan untuk rute-rute jarak pendek atau jarak menengah atau layanan transportasi khusus seperti antar jemput anak sekolah, antar bandara, dan tur pariwisata. Minibus biasanya lebih fleksibel dalam hal bermanuver dan dapat masuk ke area-area yang sulit dijangkau oleh bus konvensional